Apa hukum dia melafalkan oh my God atau singkatannya oh my God tapi dengan niat menyatakan God Tuhan ialah Allah? Ha, bisa juga soalan ni. Dia terkejut, oh my God. Ha, jadi apa hukumnya? Nah, neh sama duk balau dalam Facebook. Orang ni kata haram, orang ni kata syirik. Ha, baik. Oh my God. Oh tu semua bahasa ada. Bahasa Arab pun ada, bahasa Melayu pun ada. Nah, ha, oh terkejut inilah. My bahasa orang putih, Inggeris. God bahasa Melayu ke orang putih? Orang putih. Nak tahu oh my God tu boleh ke tak? Tengok dulu bahasa Melayu. Oh Tuhanku. Boleh tak? Haram tak? Oh Tuhanku. Haram tak? Tak haram. Bila tak haram, oh Tuhanku, oh my God, tak haram. Ada tak dalam Quran Allah dengan makna Tuhan? Ada sebut tak? Tak ada. Tuhan tu bahasa Melayu. Faham tak? Hanya menunjukkan Tuhan yang menciptakan alam. Maka dieja dengan Tuhan. Bahasa Inggeris dieja dengan God. Sama saja. Nah, bahasa Inggeris, oh my God, mana ya Tuhanku? Bahasa Melayu, ya Tuhanku, maknanya ya Allah sepatutnya. Nah, jadi yang terbaik memang ya Allah. Cuma dibenarkan dalam bahasa lain. Bahasa Rusia, bahasa Punjabi, bahasa Mongolia. Bahasa apa juga yang menunjukkan, oh Tuhanku saja, oh my God, tidak lagi syirik. Melainkan God yang dimasukkan itu selain daripada Allah, baru haram lagi mensyirikkan. Soalan seterusnya,